dalam hidup kita, kita banyak dengar cerita selain daripada Allah dan Rasul. Jumpa kawan-kawan, kawan-kawan tak cerita pasal Allah dan Rasul. Kawan-kawan cerita pasal dunia ni. Saya selalu bawa benda sama. Kita ni dibodohkan oleh dunia ni daripada muda sampai tua. Selalu saya buat contoh ni. Hidup dalam dunia ni tuan-tuan, perumpamaannya seperti kita duduk di rumah sewa. Kita pun perbesarkan rumah sewa. Kita cat bagi cantik, bagi elok. Kita pun buah pagar, tambah dapur sampai 60-70 ribu. Jiran kita sekeliling, mereka akan kata kat kita, awak bodoh sangat dia tu. Yang dia duduk perbesar, bagi cantik, bukan rumah dia. Rumah tu rumah sewa. Dia tu tak ada akal apa. Orang kan kata lagu tu kat kita. Tapi kita buat tak reti lah. Kita duduk perkemas rumah sewa, bubuh lah apa-apa dalam luar apa semua. Maka kita tak sedar yang tu bukan rumah kita. Begitulah dunia ni. Rumah sewa itu satu hari tuan rumah tu akan hambat keluar kita. Kalau dia rasa waktu dia sampai dah. Begitulah kehidupan ini. Satu hari Allah akan hambat kita daripada dunia ni. Ini bukan tempat kita. Ini bukan rumah kita. Ini bukan milik kita. Rumah sewa. Satu hari aku akan hambat hang. Aku akan hambat hang untuk hampir rumah hang semula. Di mana rumah kita? Akhirat. Sebabnya kita mai dari akhirat. Allah akan mai hambat kita. Balik. Balik kata Allah. Tapi kita ni orang yang tidak ada akal. Saya selalu baca hadis ni. Boleh kata hadis Quran saya baca ada ulang-ulang tu lah. Orang dah tanya, ustaz hadis ustaz baca ulang tu. Saya tahu yang tu ya. Saya bukan orang pandai. Saya orang bodoh. Apa hadis dia saya baca? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang berakai, Nabi kata, man dana nafsahu, dia lawan nafsu dia. Selalu orang duk terangkan lawan nafsu ni apa? Jangan buat jahat, nafsu nak buat jahat, lawan. Nafsu tak mau buat baik, lawan. Bukan. Lawan nafsu ni apa? Nafsu tak mau balik. Nafsu dah suka dah duduk tempat ni. Nafsu tu siapa? Nafsu tu kita. Diri kita. Kita dah tak mau balik. Kita dah sayang tempat ni. Kita dah seronok dah dengan tempat ni. Kita dah cinta dah dengan tempat ni. Kita tak mau balik. Kita dah tak mau balik. Nabi kata lawan, hang kena lawan, hang kena balik. Ha. 2-3 tahun ni kita dengar orang hilang dalam hutan. Pasal apa tak jumpa, budak tu tak mau balik. Dia kata dia suka dengan alam bunian. Kalau nak balik kena bagi ganti, dia kata. Kita tak mau balik sebab kita dah seronok dah. Allah ada kata tak bab ni? Ada. Bukan tak ada. Ayat mana? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang hang nak lari tu. Mana kita tak mau balik eh? Allah sebut dah. Innal mauta alladhi tafirruna minhu. Mati yang hang nak lari, hang tak mau balik.
Kata Allah, mulaqikum. Hang paksa kena balik. Aku paksa hang supaya hang balik juga. Sebab ni bukan tempat hang. Hang tak mau balik, satu hari aku hancurkan tempat ni, kata Allah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jemaah. Mana? Tak mau balik. Jam tu aku hancur kan. Hampa tak mau balik, aku hancur. Hampa ketegak. Dan orang bijak, Nabi kata, wa amila lima ba'dal mauti. Dia bawa bekai nak balik. Bukan bekai duk tang ni. Sini tak payah bekai dah. Semalam saya ceramah di Kedah, saya tanya dengan orang Kedah. Pasal apa orang tak bawa balik gigi palsu? Saja tanya. Orang kalau mati, dia pakai gigi palsu. Gigi palsu tinggal pasal apa? Mencabut buang kan? Mencabut buang kan? Ada tak orang bawa main sekali? Tak ada kan? Cabut buang. Pasal apa orang cabut buang? Orang kata palsu ni. Betul tak? Hak ni hak palsu dia kata. Yang boleh bawa balik hak betul. Kita tak nampak lah. Tubuh hak palsu tak boleh bawa balik. Hak palsu tak terima. Yang betul saja terima. Ni gigi palsu tak boleh, kena tinggal. Pada air bagi sebatang seorang. Hak palsu kena tinggal. Makna dunia ni palsu ke hakikat kehidupan ke? Kehidupan yang palsu. Kehidupan yang palsu. Kalau gigi palsu, rumah palsu dah. Duit palsu dah. Bini palsu dah. Kawan-kawan ni palsu dah. Ni semua palsu. Kawan yang betul mana? Kawan yang betul. Ha? Kawan yang betul mana? Sajalah nak bagi tanya. Kawan yang boleh sama-sama kita esok duduk dalam syurga Allah. Yang ni baru betul. Bulan ni bulan hijrah, kita duduk cerita pasal hijrah. Sayyidina Ali, dia tahu tak dia ganti Nabi sebab dia nak kena bunuh? Tahu. Pasal apa dia sanggup? Sebab dia kata, aku nak jadi kawan Nabi. Dekat sana tu. Dekat sini tak apa, hari ni aku kena bunuh. Tapi esok aku jadi kawan Nabi. Dia tak herannya. Kita sanggup lagi berkawan dengan kawan yang palsu. Hari ini dia kata, saya sayang kerana Allah. Muhung kan? Mulut kerana Allah. Eh, tidak. Cuba kita maki kat dia. Hang boleh tak ucap benda yang sama itu pada aku selepas daripada aku maki hang? Tak boleh. Kata kawan, kata sayang. Sayang apa? Sayang apa? Tuan-tuan, kita sayang kat cucu kita. Cucu kita baling kita, benda keras kena kepala Tok Wan. Aduh, Tok Wan kata adih, kata Tok Wan balas balik. Tok Wan tak balas balik. Dia baling dengan kita, benda keras kan. Tok Wan kata aduh ya. Tok Wan tak lempak balik, lempak baling kat dia benda keras tu. Pasal apa kita tak balas? Cucu kita. Merah. Yang tu sayang. Kalau hang betul sayang aku, aku maki hang pun hang tetap sayang aku.
Tapi hang bohong. Hang bohong. Hang tipu. Hang sayang aku ketika aku senang, tetapi hang tak boleh sayang aku ketika aku susah. Hang sayang aku ketika aku lagu ni, tapi bila aku mula jadi lain, hang mula tak sayang aku, hang mula benci aku. Mohong ah. Sebab apa mohong? Sebab palsu. Sebab itu Nabi kata, umur kita makin naik, kita makin tambah baik. Makin naik, ni makin naik ni. Muharram lah. Muharram lah. Tukar tahun dah dalam Islam. Kita koi baik. Tambah baik. Tambah baik. Tambah baik ni macam mana? Kalau dulu kita jenis orang pongoi ni, kita koi sabar. Kalau dulu kita kedekut piang, kan? Kita koi pemurah. Kalau dulu kita ni tadi tak rajin, duduk sembang saja, masjid sembang, ada kopi sembang, sebelum jemaah sembang, kita koi sengap. Ini orang yang barakah, Nabi kata. Orang yang barakah hidup dia, Nabi kata, koi bertambah umur dia, koi baik, 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 baik. Nah, ni dia.